Selamat pagi pemirsa, dalam memperingati hari jadi Kota Surabaya yang ke-731, pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan berbagai kegiatan di bulan Mei ini. Salah satunya adalah Parade Bunga dan juga Pawai Budaya Surabaya Pagansa. Saat ini kami bersama masyarakat Surabaya sedang sama-sama menyaksikan Parade Surabaya Pagansa. Dan seperti apa keseruannya pemirsa, ikuti perjalanan kami di Inspirasi Pagi bersama Goldi Gumelang. Surabaya Pagansa kembali digelar pemerintah Kota Surabaya dalam perayaan Hari Jadi Kota Surabaya ke-731. Acara tahunan ini digelar dengan tema berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tema yang diusung kali ini adalah The Chronicle of Surabaya. Tema The Chronicle of Surabaya menceritakan tentang perjalanan panjang sejarah Kota Pahlawan dari masa ke masa. Peserta Surabaya Vaganza tahun ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari komunitas, masyarakat umum, swasta, BUMD, dan perguruan tinggi untuk memeriahkan acara. Ada 22 peserta parade mobil hias dan 22 peserta pawai budaya. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi bersama istrinya, Rini Indrayani, menggunakan busana manten pegon. Busana manten pegon merupakan busana pengantin khas Kota Pahlawan dengan alkulturasi budaya Eropa, Arab, Cina, dan Jawa. Bahkan, busana manten pegon telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan melalui event Surabaya Vaganza, pemerintah Kota Surabaya ingin menggugah masyarakat untuk terus mengingat perjalanan panjang sejarah Kota Surabaya hingga saat ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Warga Kota Surabaya yang hari ini ikut menyaksikan Surabaya Vaganza. Hari ini tema Surabaya Vaganza adalah Chronicle of Surabaya, perjalanan Surabaya dari masa ke masa. Wong Surabaya kudu iling, ya apa biyen Surabaya ngadeg sak durunge jaman kerajaan, jaman kolonial sampai jaman saiki. Wong Surabaya gak tau lali kalau sejarahe. Wong Surabaya kudu eling, ya apa perjuangane ngedekno mempertahankan Kota Surabaya. Jadi ayo kabeh warga Surabaya lewat Vaganza Surabaya, Vaganza dino iki. Kula kalih jenengan nguatake guyub rukuni warga Kota Surabaya. Nguatno gotong royonge warga Kota Surabaya, ditutupno bahwa wong Surabaya keras duduk hati ini, tapi keras prinsipe, keras lakune, tapi lembut hati ini. Iku wong Surabaya. Semoga-moga Surabaya bagian saiki muncul no rasa persatuan kabeh wong Surabaya nang Surabaya. Aku yakin rek, wong Surabaya jogo persatuan, wong jogo Surabaya jogo guyub rukun, wong Surabaya saling menghormati siji karo liyane. Matur nuwun. Sukses selalu, matur nuwun untuk seluruh pihak yang hari ini ikut menyukseskan Surabaya Vaganza. Semoga persaudaraan ini terus terjalin sampai dengan yaumil kiamah. Terus menjadi saksi bagaimana kekuatan Surabaya dibangun dari kekuatan rakyat, kekuatan masyarakat, bukan kekuatan kekuasaan, bukan kekuatan jabatan, tapi kekuatan persaudaraan dan kekuatan gotong royong. Matur nuwun, sukses selalu buat kita semuanya. Ngapunten bapunten kelapatan kula kula abdi nasrumunallahu wa fathun qarib wa basiril mu'minin wal muwaffiq ila amit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 1 siang, Surabaya Vaganza dimulai.
Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya melepas rombongan peserta. Parade mobil hias tersebut dibuat dengan berbagai bentuk, warna, yang menggambarkan sejarah kota Surabaya. Yang menarik dari parade mobil hias ini adalah semua bunga yang digunakan merupakan bunga asli. Semua kendaraan yang mengikuti parade bunga diklasifikasikan berdasarkan era masing-masing sesuai tema Surabaya Vaganza tahun ini. Ribuan warga kota Surabaya dan luar Surabaya tumpah ruah dalam pagelaran Surabaya Vaganza pada Minggu siang 26 Mei 2024. Mereka terlihat memadati bahu-bahu jalan di sepanjang rute parade Surabaya Vaganza, mulai dari Tugu Pahlawan hingga ke Alun-Alun Surabaya. Mereka terlihat antusias dan sangat menikmati berbagai penampilan. Pengunjung juga nampak mengabadikan momen lewat ponsel pintar mereka. Pemirsa, Surabaya Vaganza tahun ini mengusung tema sejarah kota Surabaya. Dimulai dari era sebelum kerajaan, era kolonial, dan juga era masa kini. Puluhan mobil hias tadi dihias sedemikian rupa dengan bunga secara kreatif dan juga unik. Surabaya Vaganza 2024 berlangsung meriah. Selain dipadati penonton mulai Tugu Pahlawan hingga Balai Pemuda, para peserta pawai juga tampil maksimal. Peserta Surabaya Vaganza menghadirkan berbagai macam karakter pada mobil hias dan pawai budaya, masing-masing menyesuaikan dengan tema besar acara ini, yakni The Chronicle of Surabaya. Puluhan mobil parade hias tersebut dihias berbagai ornamen yang memperkuat ciri khas kota Surabaya. Ada pula kontingen dari Gudang Garam dengan mengusung tema Kingdom Era atau Zaman Kerajaan. Mengusung masa keemasan Hujung Galuh Surya Kirana I,
Surabaya. Adapun Hujung Galuh merupakan nama pelabuhan utama yang sudah dikenal sejak zaman Raja Airlangga. Kebetulan saya mengenai kostum Raden Wijaya. Nah, kebetulan kan konsep hari ini di Surabaya kita mengambil konsep dari kerajaan Majapahit. Menggunakan truk trailer sepanjang 30 meter, kendaraan tersebut didesain sedemikian rupa hingga membentuk istana kerajaan. Kebetulan saya hari ini memakai kostum ribuan yang dari 1/3 Majapahit. Kebetulan di Surabaya Paganca ini udah 2 kali. Juga di Bengok juga ya, mereka harus menyelesaikan dari tahan konstruksi baru pembentukan. Mengangkat tema Hujung Galuh Surya Kirana Surabaya. Nah, kita ingin mengangkat perjalanan kota Surabaya di mana sejak zaman Kerajaan Kahuripan ternyata sudah ada suatu tempat yang dinamakan Hujung Galuh, di mana tempat ini sangat penting dalam masa itu dan bahkan sampai dengan Kerajaan Majapahit, Mahapati Gajah Mada menggunakan tempat ini sebagai salah satu titik atau lokasi sebagai simbol semangat penyatuan Nusantara. Kebun Binatang Surabaya, yang pada acara tersebut mendapatkan subtema Surabaya Before Century and Urban Legend, menghadirkan nuansa unik ke dalam mobil hias mereka yang menggambarkan Surabaya sebelum adanya peradaban. Puluhan jenis bunga asli membentuk suasana alam hutan yang dihuni berbagai satwa. Ada komodo, harimau, hingga bekantan. Acara hari ini kan mulai dari jam 1 tadi, persiapnya dari pagi. Itu kan mereka kalian nyiapkan untuk yang pawai budayanya, itu yang pawai bunga hiasnya yang paling lama. Karena bunga hiasnya kan adalah bunga asli. Karena Pak Wali mintanya bunganya harus bunga asli. Ya, jadi mereka nyiapkan dari pagi dan yang pesertanya ada 22 sampai 23 peserta. Dan itu semua terdiri atas komunitas, jadi pihak-pihak swasta dengan pihak ada banknya juga, terus juga ada yang lainnya juga. Jadi maksudnya hanya satu yang dari Pekot adalah dari DLH saja. Oke, ini seperti apa sih Pak? Mereka membawa budaya masing-masing. Jadi budaya mereka masing-masing, mereka perkenalkan di Surabaya, karena kan mereka di sini juga. Mereka tinggal di sini dan mereka memperkenalkan budaya daerahnya. Jadi kan Surabaya kan multi etnis ya. Ya. Jadi subtemanya kan mulai dari zaman batu, zaman kerajaan, zaman kolonial, zaman retro, itu zaman sekarang. Jadi dan itu harus runtut. Jadi kalau kita lihat tadi kan dia bercerita sebuah jalan seperti ini ya. Jadi dan masyarakat nikmati itu. Dan ini memang tema ini yang bertemanya baru sekarang ini. Baru tahun ini.
Pemerintah Kota Surabaya menyatakan bahwa pelaksanaan Surabaya Vaganza tak hanya menjadi perayaan tahunan saja, namun merupakan upaya merawat keberagaman budaya yang sudah tumbuh di Kota Pahlawan. Surabaya Vaganza tahun ini menarik perhatian ribuan pasang mata. Ada dari warga Surabaya, ada dari warga luar Surabaya. Dan memang event tahunan ini selalu menarik wisatawan yang hadir untuk melihat Surabaya Vaganza. Dan juga pemirsa, segmen ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Inspirasi Pagi bersama saya Goldi Gumilang. Sampai bertemu di Inspirasi Pagi berikutnya. Saya Goldi Gumilang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan orang memenuhi garis finis Surabaya Vaganza di alun-alun Surabaya Minggu sore. Mereka menantikan parade mobil hias dan pawai budaya yang mulai diberangkatkan dari Tugu Pahlawan Surabaya. Mire, mire tahu tempe nak rasane. Waktu terang bulan udara bersinar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, dan Rini Indriani, istrinya, membuka rombongan pawai budaya. Wali Kota Eri menyapa dan bersuafoto dengan masyarakat yang hadir menyaksikan gelaran Surabaya Vaganza di sepanjang alun-alun Surabaya. Panggil satu taksi, kita bersorak bersama taksi. Tanjung Pera, tepi laut. Setelah rombongan dari Wali Kota Eri Cahyadi, disusul komunitas Bali, keluarga Kabupaten Ende, komunitas Kebuminang, komunitas Wanita Bersanggul, komunitas Masyarakat Ngada Flores, komunitas Kalimantan Timur, komunitas Reok Purbaya, dan lain sebagainya. Terlihat semua komunitas peserta pawai budaya kembali beraksi menghibur masyarakat. Setiap suku menunjukkan ciri khas masing-masing untuk berkenalan dengan para penonton. Masing-masing komunitas itu melebur menjadi satu sembari menampilkan pertunjukan budayanya masing-masing, baik tarian, busana, maupun musik. Mereka juga memberikan cindera mata khas daerah masing-masing kepada Wali Kota Surabaya. Surabaya Vaganza ini menjadi acara yang spektakuler, menggabungkan sejarah, budaya, dan juga keragaman dalam satu parade yang memukau dan juga sebagai wujud keberagaman antar suku untuk saling gotong royong dan bahu-membahu satu sama lain. Mereka membawa budaya masing-masing. Jadi budaya mereka masing-masing, mereka perkenalkan di Surabaya, karena kan mereka di sini juga. Mereka tinggal di sini dan mereka memperkenalkan budaya daerahnya. Jadi kan Surabaya kan multi etnis ya. Ya. Kita di mana Surabaya, Pak? Ya. Tadi kan kita bisa lihat ada wisata yang dari wisata asing itu ya. Terus juga malam mereka duduk di sini juga ya. You know? Ada juga yang dari wisata luar kota Surabaya juga banyak sekali. Terus yang di dalam kota juga lebih banyak.
yang kemarin rujak ulek ya sebelumnya ya. Jadi banyak sebenarnya rangkanya itu banyak. Ya tapi yang besar kan ini, yang undang masyarakat banyak. Terus ada lagi yang di Surabaya Timur itu, Timur Utara itu di Kenjeran, itu yang Surabaya Pasapora itu. Yang pasti kan mereka yang berkunjung di hari jadi kota Surabaya, menikmati acara yang dikasih Surabaya ini kan, mereka kan benar-benar merasa bahwa ada bedanya dengan kota-kota lain ya. Yang kedua lebih teratur, you know, terus aman, tidak ada yang hal yang aneh-aneh. Jadi kita berharap tahun depannya teman-teman itu bisa kesini lebih banyak lagi untuk mengundang teman-temannya. Berharap tahun depan kegiatan seperti ini makin ramai lagi, Pak. Ya. Surabaya Vaganza menjadi event tahunan yang selalu menarik perhatian pengunjung. Ribuan pengunjung rela berdesak-desakan demi menyaksikan kemeriahan parade mobilias dan pawai budaya. Tak hanya dari Surabaya, ada pula pengunjung yang datang dari luar kota Surabaya hingga mancanegara. Seru, asik, terus banyak. Buat lihat-lihat juga banyak kan. Banyak dari perusahaan-perusahaan besar juga, dari pemerintahan juga. Dari jam 1 ya? Dari jam 1. Iya, baru pertama kali. Asik, seru, terus ramai juga ya suasana di sini, antusias orang Surabaya. Emang benar-benar bagus. Semoga kota Surabaya semakin, apa ya, jaya, semakin bersih. Chris, what do you think about Surabaya Vaganza? This was very amazing. It was good to see all the bright colors, the loud music. I liked the dancing band, but especially all the floats covered in flowers, real flowers. It was very beautiful. Everyone is so happy. Okay. Very proud of Surabaya. Okay. And then, Chris, this is the first time you're to Surabaya Vaganza? First time for the Surabaya Festival, but in my lifetime, I've been to Surabaya 3 times in my life. Dengan suksesnya gelaran Surabaya Vaganza, Disbud Porapar Kota Surabaya mengupayakan agar Surabaya Vaganza bisa masuk Harisma Event Nusantara milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.